Komunitas dan tim Gibran Center Kalimantan Utara terus bergerak menggelar aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Tidak saja oleh Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW Gibran Center Kaltara, tetapi Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gibran Center Kabupaten Kota juga menggelar aksi serupa agar masyarakat luas mengenal dan memahami program dan aktivitas Gibran Center sebagai sebuah organisasi masyarakat terbuka untuk umum. Pada Jumat 29 Desember, DPD Gibran Center Kota Tarakan secara perdana juga memulai menggelar kegiatan sosial kepada masyarakat yang diberi nama Jumat Berkah yang membagikan 100-an makanan kotak siap saji di sejumlah titik konsentrasi lalu lintas kendaraan Kota Tarakan. Titik aksi sosial pembagian Jumat Berkah DPD Gibran Center Kota Tarakan berlangsung di Sekretariat Gise Tarakan, Jalan Markoni Kelurahan Pamusiman di depan GTM dan di Jalan Juara Laut. Sasaran pembagian kotakan nasi siap saji Jumat Berkah adalah pengguna jalan raya dan warga pejalan kaki di sekitar kegiatan. Pembagian nasi kotak siap saji di depan Sekretariat Gibran Center dipimpin Sekretariat DPD GC Tarakan Azlina Aziz, sedangkan pembagian lainnya di GTM dan Juata Laut dipimpin Ketua DPD GC Tarakan Stephen. Aksi sosial perdana Gibran Center Tarakan ini disaksikan Wakil Ketua DPW Gibran Center Kalimantan Utara Gus Ari dan Sekretaris Wilayah Gizi Provinsi Kalimantan Utara Alfia. Para peserta yang melakukan gerakan sosial Jumat Berkah membagikan paket makan siang kotakan Jumat Berkah kepada seluruh masyarakat sambil memperkenalkan keberadaan Gibran Center sebagai sebuah ormas yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Wakil Ketua DPW Gibran Center Kalimantan Utara, Gus Ari, mengungkapkan aksi sosial Gibran Center Kota Tarakan di hari Jumat ini merupakan rangkaian kegiatan lain dari skala besar yang akan digelar di Kota Tarakan di waktu-waktu berikutnya. Selain aksi sosial bersifat spontan, Gibran Center Tarakan ke depan juga sudah memprogramkan kegiatan sosial permain lain kepada sejumlah pelaku MKN, home industry, komunitas kerajinan khas Kota Tarakan, kuliner, seni budaya, dan aksi kesehatan berupa senam, olahraga massal, dan pemeriksaan kesehatan gratis terhadap seluruh warga Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPD Gibran Center Kota Tarakan hari ini mengadakan aksi sosial Jumat Berkah. Gibran Center, yes! Paksa aksi sosial Gibran Center Kota Tarakan ini diharapkan warga lebih mengenal secara dalam program dan sasaran keberadaan Gibran Center sebagai organisasi sosial kemasyarakatan untuk membantu pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Dari Kota Tarakan, Tinggal Tara TV melaporkan.